Okey, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28, sesiapa yang menolong, dia tak pergi berjihad tapi dia membantu orang untuk berjihad. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperlengkapkan penempur di jalan Allah, maka ia telah bertempur. Dan barang siapa yang menggantikan posisi penempur di jalan Allah dengan baik, maka ia telah bertempur. Ha, jadi dalam hadis ini, orang yang backup team. Maknanya dia mempersiapkan. Okay. Ini dibacakan kepada para isteri yang menyiapkan suami dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala berjuang, dia juga dapat pahala dia. Di kopi pahala tu bagi juga kepada orang yang tolong mempersiapkan. Kan? Ataupun para isteri dia, ataupun maknanya tim yang tolong melengkapkan tu juga diberikan pahala tu. Ini antara kelebihan. Sebab berperang ni dia bukan seorang-seorang, dia tim. Dia punya tanzim ataupun dia punya organisasi, ada dia punya kaedah dia. Jadi tak semestinya orang yang berada di medan hadapan tu dia saja dapat. Orang yang berada di belakang pun sama juga. Sebab kalau dalam posisi peperangan Nabi SAW, ada orang yang barisan hadapan tu. Contoh tentera berkuda. Ini kaedah perang dulu. Tentera berkuda ni dia akan pergi masuk terus dalam kumpulan Noah. Dia akan kocak-kacikan daripada dalam. Kemudian barulah tentera pejalan kaki ni akan bertempur pula. Jadi biasanya kalau yang gugur syahid awal-awal ni yang depan lah kan. Habis yang belakang pun nak ke depan juga. Maka Nabi kata tak. Yang belakang pun sama. Dia akan dapat pahala macam mana orang depan dapat. Dan kalau dia kata orang depan gugur, dia menggantikan, dia dapat pahala seperti mana orang yang gugur tu. Ini maknanya kelebihan dalam kumpulan ataupun tim ataupun jamaah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.